الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعًا بعلومه في دارين آمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Allah Taala alaihina hikmataka wa syurah alaihina rahmataka ya dan bina al-Quran bismillahi wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa ta'ala akbar wa hawla wa la quwwata illa billahi al-alim al-azim adada kulli harfin kutib wa alim kitabu wa adada al-abidin wa adada al-abidin wa bishrah li syurdi wa yassirli amri wa hulul ahdatan bin insan yaqtawu qawli Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kami diberikan Allah dapat duduk di majelis zikir di sini mohon salawat dan salam semoga tambah limpahkan kepada Allah dan semua kita dan bisa tambah sallallahu alaihi wasallam pada para keluarga sahabat dan sekalian melanjutkan pembahasan kita terkait tentang sadar itu kuat pada halaman 62 wa tahkim annahu la farqa bainahu wa baina ahyari wa innahu in sa'ada ulamiyal ala sobri ala ju'i muddatan wa ala i'tidali bil mauti ala ju'i rizqan wa ghanimatan fil akhirati falahu an yatawakkala bi haqqihi wa nafsuhu aydan iyaduhu inda la yajuzu lahu an yudayyi'aha illa in tusa'idahu ala sabri ala al-ju'i muddatan Faizan badanuhu iyanu wa tawakkulu bima yadurru bi badanihi ka tawakkulihi bi iyali. Ketentuan yang benar adalah tidak ada beda, adalah tidak ada bedanya antara dirinya dan keluarganya. Karena sesungguhnya jika ia membantu keluarga untuk bersabar menghadapi lapar pada suatu waktu dan dalam mempersiapkan diri dengan kematian menghadapi lapar sebagai rezeki dan ghanimah atau harta rampasan perang di akhirat, maka ia wajib tawakal dalam memenuhi hak mereka. Dirinya juga adalah keluarganya yang berada dalam tanggung jawabnya. Ia tidak boleh menelantarkan keluarga kecuali yang membantu keluarga sabar menghadapi lapar sewaktu-waktu saja. Dengan demikian, tubuhnya adalah keluarganya. Dan tawakalnya dalam hal yang dapat membahayakan tubuhnya, maka sama seperti tawakalnya itu membahayakan keluarganya. Wa inna ma yufarikuhum fi anna lahu taklifa nafsihi as-sabra 'ala al-ju' wa laysa lahu dhalika fi 'iyalihi wa qad inkashafa laka min hadha anna at-tawakkula laysa inqita'an 'anil asbab bal at-tawakkul huwa as-sabru 'ala al-ju' muddatan war ridha bil mauti in ta'akhkhara ar-rizq wa in kana ta'akhkhuruhu nadiran. Sesungguhnya ia harus membedakan keluarganya dalam hal bahwasanya dirinya mampu bersabar menghadapi lapar. Dan ia tidak boleh menerapkan hal itu kepada keluarganya. Telah terbuka jelas bagimu dari penjelasan ini bahwasanya tawakal itu bukan memutus diri dari sebab-sebab. Akan tetapi tawakal adalah bersabar menghadapi rasa lapar sewaktu-waktu dan rito dengan
jika rezekinya tertunda. Meskipun penundaan rezeki itu jarang terjadi. Jadi secara ijmal, secara ringkas, bukanlah dinamakan tawakal ketika seorang diam berpasrah dari meninggalkan asbab. Bukanlah seseorang dinamakan tawakal jika berdiam pada suatu tempat, bertawakal dengan kebodohan tanpa melaksanakan asbab-asbab untuk mendapatkan ilmu. Bukanlah dinamakan tawakal ketika seseorang itu diam terhadap tanggung jawab, termasuk tanggung jawab terhadap keluarganya, daripada asbab-asbab yang mendatangkan rezeki untuk penghidupan. Tetapi yang dinamakan tawakal adalah dengan mendahulukan asbab yang kemudian menyerahkan hasil asbab yang akhir kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertawakal, tapi anak istri dan keluarga belum tentu bisa bertawakal. Tetapi bagaimana kita memberikan pemahaman dan mencontohkan tawakal kepada anak istri dan keluarga ketika satu kondisi kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ujian untuk bertawakal itu. Tidak makan sehari, kita mampu bertawakal. Nah sekarang mampukah kita memberikan pemahaman bagaimana buah tawakal itu, andai kata saat itu, hari itu, rezeki kita dalam kondisi kekurangan. Kita kalau sudah ditunda oleh Allah nikmat rezeki makan minumnya, kita jadi gelisah. Anak bini tertunda makan minumnya, kadang-kadang kita jadi prihatin. Yang selalu dalam otak, dalam benak kita, jasmani, jasmani, dan jasmani. Tapi rohaninya nol. Kalau cuma terpikir perkara urusan jasmani, lantas apa bedanya kita dengan kambing? Wong yang memelihara kambing, dia punya target. Bagaimana caranya kambing ini kalau pacak semakin hari gemuk dan berat badannya bertambah. Karena kalau dijual, kambing yang gemuk harganya pasti lebih mahal. Kenapa? Dagingnya lebih baik. Nama itu juga seorang bapak, seorang suami, seorang ibu, seorang istri. Yang dia pikirkan dalam keseharian, makna caranya kalau baca anaknya ini badannya gemuk. Oh. Dipikir kalau makan minum dengan harapan lalu baca sebulan minimal berat badan anaknya sekilo jadilah nambah. Sehingga dari hari ke hari yang dia saksikan bagaimana anaknya ini tumbuh sehat, badannya subur. Jadi yang dipikirkan selalu makan jasmani, minum urusan jasmani. Tapi dia tidak berpikir bagaimana dengan rohani anak. Dia tidak berpikir bagaimana dengan mental dan batin iman anak. Kalau sudah dalam otak cuma ada pikiran urusan jasmani, minta apa? Yang terpikir makna caranya
badan anak-anaknya subur dan gemuk. Kalimat itu apa beda anaknya dengan kambing? Kalau tidak terpikirkan perkara urusan doa, disinilah ketika suatu waktu dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah dia dapat menunjukkan bagaimana cara tawakal kepada anak-anak, kepada keluarga? Kalau dia mampu jadi orang yang tawakal, bagaimana dengan anak istri dan keluarga? Ini pelajaran tawakal. Jadi tawakal itu adalah menyerahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah terlebih dahulu menunaikan asbab-asbab. Kalau sudah asbab dia dilaksanakan, hasil akhir dia serahkan kepada Allah. Baru orang ini termasuk orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai orang yang mutawakkini, orang yang berserah kepada Allah. Jangan kita mendahului qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan asbab kita sudah berani memberikan kepastian. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menyatakan innallaha yarzuqur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu orang yang sudah habis tawakal. Sebagaimana kisah Siti Maryam, bagaimana dia mengajarkan suatu pelajaran tawakal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Maryam itu ketika menghamilkan anaknya, putranya Nabi Isa alaihi salam, itu dalam pengawasan Nabi Zakaria. Beliau diletakkan di dalam mihrab. Kalau mihrab bahasa mereka saat itu kamar. Kalau mihrab bahasa kita tempat imam. Itu Maryam diletakkan oleh Nabi Zakaria dalam mihrab. Untuk sampai ke dalam mihrab itu 7 lapis pintu harus dilalui. Dengan setiap lapisan pintu ada penjaga. Ada penjaga. Tapi suatu hal yang luar biasa yang sangat mencengangkan Nabi Zakaria, setiap kali beliau menjenguk Maryam di dalam mihrab, ada satu hal yang luar biasa. Di dalam mihrab Maryam terdapat buah-buahan dalam jumlah yang berlimpah. Dan yang lebih mengherankan lagi, kalau musim panas ada buah-buahan musim dingin, kalau musim dingin ada buah-buahan musim panas. Nah ini luar biasa. Inilah makom tawakal. Bagaimana berserah dirinya Maryam pada saat ini. Allah juga keramat Maryam. Karena tawakalnya tadi sempurna kepada Allah dalam ruangan itu. Siapa yang tak menjamin kecuali Allah? Itu Nabi Zakaria masuk dalam mihrab. Qala ya Maryam, anna laki haza. Wahai Maryam, dari mana kau dapat buah-buahan sebanyak ini yang berlimpah? Jawab Maryam, qala huwa min indillah. Ini Al-Quran. Bukan Ustaz Majid yang ngomong, tapi Allah yang menggambarkan bagaimana sempurna tawakalnya Maryam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam ni yang ini, Maryam ibu Nabi Isa, bukan yang Maryam Yoldona itu, bukan. Qala huwa min indillah. Jawab Maryam, itu datangnya dari Allah, ya Nabi Zakaria. Qala huwa min innallaha yarzuqu may yasha bighairi. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa orang yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Jangan dibahas dengan akal bagaimana cara Allah menyampaikan makanan itu ke dalam mikrofonnya Maryam. Ini buah tawakal yang paling sempurna. Makanya dikatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin.
Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tapi asbab telah lebih dulu dilaksanakan. Ikhtiarnya sudah lebih dulu dilakukan. Baru menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maryam zaman ini, bangsa temui model itu. Gilo pacak bunuh diri galak, matilah juga macam-macam. Ini sempurna dan tawakal yang paling luar biasa. Bagaimana kita memberikan pemahaman sabar kepada pemahaman sabar, pemahaman tawakal? Kalau kita tidak kakek kasar, berdiam diri sampai akhirnya kita katakan, aku berdiam diri karena aku menunggu datangnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, itu kezaliman yang bukan hanya menyusahkan diri kita tapi juga menyusahkan keluarga kita. Ini maksud kalimat kita berdiam diri sampai berlama-lama dengan harapan bahwa kita mengharapkan akan adanya datang karunia dari Allah, tapi asbab tidak kita lakukan. Kalau nyampak kita sakit, siapa yang susah? Keluarga. Diri kita dewek susah. Diri kita ini adalah keluarga kita. Bukan cuma anak istri dan saudara keluarga, tapi diri kita pun keluarga. Kita berdiam dengan tawakal semacam itu tanpa ada asbab. Lah, aman sakit, makan tidak, minum tidak. Men sakit yang susah bukan kita dewek. Itu namanya bukan tawakal. Sahabat Nabi tawakal unta sudah ditambatkan di kebun. Bukan sampai unta itu cuma ditambat ke wayak di dekat sebuah tiang lantas ditinggalkan. Kau kutawakalkan kepada Allah. Itu bukan tawakal, itu kurang akal. Nah, iya, unta di kebun uang dimbe, uang dibawa kembali, jangan salah. Ngomong-ngomong malingnya macam gula bekias. Aku tidak maling untuk, aku ngomong tali untuk milo. Nah, kalau sapi di kebun pakai tali, tidak kita ikat ke dia. Akhirnya sapi itu dia sana ke sini. Karena tali dari panjang, memang itu ngomong tali, itu ngomong tali. Dia ngomong tali bukan ngomong sapi. Kebenaran tali itu tarik, sapi belok, salah sapi. Inilah hadirin kami maksudnya. Kadang-kadang buah tawakal itu lebih hebat balasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari catatan rendo, baik, rendo. Meskipun kondisi pahit harus dirasakan. Apa itu rendo? Suruhul qalbi ala ma marra minal qamar. Gembiranya hati atas pahitnya ketentuan Allah yang berlaku. Hukum Allah ini kalau baik, setiap manusia pasti gembira. Tapi kalau bala, kalau mudarat, kalau musibah, uang yang ceria pun akhirnya menjadi berduka. Kalau sudah ketentuan Allah itu terjadi, jadi iza nazal al-qamar, daqal qamar, kata Rasulullah. Hukum Allah itu kalau sudah terjadi, tokal kamar, dada yang luas menjadi sempit. Sedikit baik balak didatangkan Allah, yang tadinya gembira, senang, hilang langsung. Yang tadinya ketawa, terbahak-bahak, akhirnya jadi benar, jadi benar. Dada yang lapang menjadi sempit. Inna nazal al-kamar, tokal kamar. Kalau hukum Allah sudah turun, maksudnya kalau takdir Allah sudah nyata, sempit. Sudah. Cuma orang-orang yang berserah diri, bertawakal kepada Allah, rindu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang mendapat